sekarang ingin mengucapkan selamat berpuasa untuk masyarakat muslim Indonesia. BKN dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Kami harap kalian selalu sehat, puasanya lancar, ibadahnya lancar, dan kita bersama-sama menjemput kemenangan di hari yang fitri. Sobat BKN semua, di tahun ini spesial Ramadan BKN Pusat PDI Perjuangan memberikan sesuatu yang berbeda buat kalian. BKN Pusat PDI Perjuangan ingin mengajak kalian jalan-jalan ke beberapa negara dan melihat aktivitas Ramadan di negara tersebut. Contohnya hari ini kita sedang berada di kota Paris, Prancis. Jadi terus tonton dan juga ikutin perjalanan kita hari ini mengelilingi kota Paris, melihat kegiatan Ramadan masyarakat muslim yang ada di kota Paris. Juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube BKN Pusat PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan. Jangan lupa juga untuk komen dan juga kasih like. Satu lagi, jangan lupa untuk follow semua akun sosial media BKN Pusat PDI Perjuangan. Dari tepian Sungai Seine, Paris. Dan satu lagi kita kasih kamu sesuatu yang bakal kamu suka, yaitu Eiffel Tower. Sobat BKN, ini kita sudah arah ke Trocadero. Trocadero ini sedang diperbaiki ya, karena sedang mempercantik diri untuk persiapan Olimpiade Paris pada tahun ini di bulan Juli. Jadi ini kalau kalian bisa lihat, tadi kita kan ada di seberang, tadi kita dari Eiffel Tower dan terus kita jalan lewat jembatan Seine, dan sekarang kita sudah ada di seberangnya, namanya Trocadero. Kalau mau ngambil Eiffel Tower picture yang bagus itu biasanya dari Trocadero. Jadi inilah keadaan Paris saat ini, berisik, banyak banget lah pembangunan di mana-mana untuk mempercantik diri persiapan buat Olimpiade. Ikuti kita. Jadi ini, I make some food for the all Muslim friend. So you can take it. Maybe you can share with your friend. Thank you. Yeah, it's about the cultural. Aku buat Indonesian dish. Ini for free kalau mau. Nasi kuning. Yes. Finally sobat BKN, disinilah di Trocadero ini kalau kamu ingin ngambil foto video yang bagus, sekaligus kamu ingin cari oleh-oleh, nih. Trocadero, tempat kamu membuat foto Eiffel yang kayak gini biasanya kan ya. Ya di sinilah tempatnya. Dan kita masih mau lanjut nih. Kita mau ngasih unjuk kamu restoran halal yang bisa kamu kunjungi kalau kamu sedang ada di kota Paris. Dan selanjutnya kita akan tunjukkan juga Grand Mosque atau masjid besar yang ada di kota Paris. So, ikutin kita. Sobat BKN, sekarang kita mau ajak kamu ke restoran yang halal yang deket sama Eiffel Tower. Namanya Nora Marsho. Jadi di sini masakannya itu banyakannya dari kambing, ayam, daging, yang insya Allah semuanya halal. Karena ini adalah masakan Lebanon. Tadi aku juga udah ngunjungin tempat yang satunya yang takeaway. Dan aku udah beli takeaway-nya. Jadi
Setelah ini kita ke Louvre ya, ikutin kita. Jadi di Nora di sini kalian bisa makan halal, insya Allah halal untuk semua orang yang dari Indonesia. Lanjut, Dim. Nah, di sini kalian bisa cari Bonjour. Hello. Hi. Yes, I'm from Indonesia. I made a video for Indonesia who are looking halal food. So here. Yes, this is a halal, right? Yes. Confirm ya, di sini halal. Sekarang kita udah ada di Museum Louvre. Jadi ini adalah destinasi kedua yang biasanya dikunjungi kalau kamu lagi berkunjung ke kota Paris. Jadi kalau Ramadan ini kamu udah mau mengunjungi kota Paris, jangan lupa kamu mampir di Museum Louvre. Dan ingat, jangan bawa kendaraan pribadi seperti saya, better kalian nanti itu naik metro. Jadi karena apa, di sini tuh parkirnya tuh susah. Jadi kita hanya mampir sebentar, kan nggak mungkin kalau kalian mampir sebentar. Jadi setelah ini kita ke Grand Mosque, ikutin kita ya. Dadah. Ini adalah destinasi terakhir kita hari ini, yaitu Grand Mosque de Paris. Jadi ini adalah masjid besar yang ada di kota Paris. Aku mau ngasih tunjuk kalian eksterior dari luarnya kayak gimana ya. Jadi di Grand Mosque ini ada tamannya, ada restorannya, dan juga ada tempat untuk sholat juga. Jadi di sini ada satu plakat di mana pada 19 Oktober 1922 Grand Mosque di Paris ini dibangun, dan pada 19 Oktober 2022 itu ada peringatan 100 tahun dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Jadi begitu ya. Nah, sekarang kita mau ajak kalian buat jalan-jalan di taman. Oke? Kita lihat eksteriornya dulu di Grand Mosque ini. Jadi sentuhannya betul-betul sentuhan Arab ya. Betul-betul sentuhan Arabis. Terasa banget kalau ini masjid. Dan kita turun ke ada tamannya juga. Kita bisa turun ke tamannya. Nah, ini. Bisa dilihat tamannya di sini kan? Dan setelah ini kita akan ke tempat sholatnya untuk melihat tempat sholatnya gitu. Sekalian kita sholat asar. Tadi ada tempat seperti museum, bukan museum, jadi tempat sejarahnya itu juga ada. Jadi tempat menceritakan sejarahnya ada, nanti kita kasih footage-nya ya. Sekarang ikutin kita ke tempat sholatnya. Dan di sini tuh berarti belum batas suci. Jadi sepertinya karena kita masih boleh pakai sepatu, jadi masih bisa jalan. Gedenya, gede banget, gede banget di sini nih. Sobat BKN, nih kita sedang bersama dengan salah satu warga negara Indonesia yang ada di Paris dan sedang ada di Grand Mosque. Kita tanya-tanya sebentar ya. Halo. Halo Mbak. Namanya siapa? Nama saya Dimas. Di sini udah lama? Saya sudah 4 tahun di Paris, kuliah. Belajar ya? Iya. Indonesianya di mana? Saya di Jakarta, Jakarta Selatan. Terus kesannya selama kamu sudah berapa kali ke masjid ini? Saya sudah ya cukup sering kesini, kadang-kadang sholat Jumat di sini atau nggak di KBRI, bisa di dua-duanya. Cuma saya kalau di sini sholat Jumatnya khotbahnya menggunakan bahasa Prancis atau bahasa Arab. Oke, kalau di KBRI pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Karena udah mau waktunya sholat,
kita biarin dulu ya Mas Dimasnya untuk masuk untuk sholat dulu. Sekian dulu, bye. Jadi di Masjid Grong Mas Depari itu ada restorannya juga. Jadi kalian kalau sedang berkunjung ke Paris dan melakukan ibadah di Grong Mas Masjid Besar Paris, kalian bisa sekalian makan di sini. Tetap konsepnya itu Alger Maroc seperti itu. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sobat BKN dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berbicara tentang kaum muslim yang menjalankan ibadah puasa di negara-negara yang mayoritas bukan muslim. Salah satu contohnya adalah puasa di bulan Ramadan di negara Perancis. Kita tahu Perancis adalah negara sekuler, negara yang budayanya juga beragam di sana karena banyak imigran di sana. Tentu kaum muslim di sana bukan mayoritas tapi minoritas. Maka bagi kaum muslim yang tetap menjalankan ibadah puasa itu luar biasa. Di satu sisi dia mempertahankan apa yang memang menjadi kewajiban dalam agama Islam karena ketaatannya dan juga karena keimanannya. Di sisi lain dia tentu harus beradaptasi dengan budaya yang tentu tidak sama dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Saya pribadi pernah menjalankan ibadah puasa di negara seperti Mesir. Kalau di Mesir mayoritas muslim, bahkan di sana kita akan merasakan sesuatu yang sangat lebih khusyuk, lebih nikmat, karena memang budayanya lebih mendukung untuk menjalankan ibadah puasa lebih tenang. Di sana kita tidak mengenal istilah mudik yang terlalu ramai, tidak ada istilah persiapan untuk hari raya Idul Fitri yang seperti di Indonesia yang hiruk pikuk, sehingga di Mesir itu akhir Ramadan masjid semakin ramai bukan semakin sepi, dan itu nikmat sekali. Nah, untuk negara-negara seperti Prancis yang mayoritas penduduknya muslim, itu biasanya kaum muslimin di sana menjalankan ibadah puasa. Itu salah satu hikmahnya, hubungan antar umat Islam di sana semakin erat. Biasanya mereka berkumpul di masjid, melaksanakan buka puasa bersama, ibadah taraweh bersama, tadarus bersama, jadi silaturahmi semakin rekat. Kadang-kadang ada juga, kalau orang Indonesia mungkin di kedutaan, biasanya kedutaan menyelenggarakan buka puasa bersama dan juga taraweh bersama, tentu menyediakan hidangan yang khas Indonesia yang bagi mereka tinggal di Perancis agak sulit didapatkan. Bisa ketemu dengan gado-gado, bisa ketemu dengan lontong sayur, bisa ketemu dengan rendang dan lain sebagainya. Itulah kenikmatan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tinggal di luar negeri dengan mayoritas penduduknya non-muslim ketika di bulan Ramadan. Dan kita mengacungkan jempol karena bagaimanapun seperti yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad bahwa orang puasa itu adalah syaratnya iman dan keikhlasan. Orang yang menjalankan ibadah puasa di tengah masyarakat yang tidak berpuasa karena mayoritas non-muslim, tentu tantangannya akan lebih berat dan tantangan yang berat itu mendatangkan pahala yang lebih besar. Sekali lagi kaidahnya adalah as-sawabu biqadri ta'ab, bahwa pahala itu tergantung tantangan yang kita hadapi. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, maka pahala juga akan semakin besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salam buat siapapun yang sedang berada di luar negeri. Buat umat Islam, mudah-mudahan puasa yang Anda jalankan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.